Ini ikan atau apa nih? Wow. Ini apaan ya? Jangan-jangan ada sesuatu di dalam nih. Wow, nampaknya di sini ada keong cantik, teman-teman. Widih, itu apa tuh, guys? Widih, guys, sepertinya ada sesuatu di sini, teman-teman. Wah, didau lihat nih. Ternyata di sini banyak anakan kelomang, guys. Wow, cantik banget nih, teman-teman. Di sini ternyata banyak kelomang warna-warni. Widih, ternyata banyak yang terperangkap di dalam keong besar ini. Cantik banget, guys. Ayo kita lihat nih. Wow, banyak sekali anakan kelomang yang berwarna-warni, guys. Ayo gimana kalau kita ambil yang ini? Ada yang berwarna putih, guys. Dan ada yang berwarna ungu. Wow, nice, cantik banget, guys. Wow, lihat nih, guys. Kelomang keluarlah. Cantik banget kelomangnya, guys. Yo guys, jumpa lagi bersama AHN Toys. Guys, hari ini kita akan mencari keong keloman dan kerang lagi, guys. Dan juga ikan hias warna-warni, guys. Widih, ini apa di sini, teman-teman? Wow, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan nih. Gimana kalau kita buka dulu batunya, guys? Okay. Wow, ini apa di bawah nih? Sepertinya ada kerang, teman-teman. Wadidok, ini kerang apa nih, guys? Ini, guys, ada ikan yang bersembunyi di dalam kerang ini, teman-teman. Wow, nice. Kita langsung dapat ikan nih. Wedededede. Sepertinya ikan yang bisa dikonsumsi, guys. Wow, mantul. Ayo, guys, kita cari lagi ya. Sepertinya di sini banyak keseruan nih. Wow, lihat tuh, guys. Ini ada hewan bentuknya seperti ular. Wadidok, panjang banget nih, guys. Gimana kalau kita sentuh ya? Wow, panjang banget, teman-teman. Lucu sekali bagian morfologinya ya. Wow, kalian yang tahu tulis di kolom komentar, guys. Ayo, kita cari yang lain ya. Di sini banyak genangan air, guys. Wow, ayo kita buka-buka batu dulu, guys. Widih, guys. Apaan nih, teman-teman? Wow, ada yang warna merah nih. Keren sekali nih. Wow, mantul. Kita menemukan bintang laut warna merah, teman-teman. Wow, nice. Ayo, kita masukkan saja di wadah, guys. Widih, guys. Apa itu, teman-teman? Wadidaw, ada seperti bola. Jangan-jangan ini ikan atau apa, guys? Ini bentuknya seperti bola nih. Lucu sekali, teman-teman. Wow, sebelum kita ambil dulu keongnya, guys. Wow, ini bola atau apa nih? Ini lucu sekali, guys. Ayo kita kumpulkan saja keongnya. Ada keong hias, teman-teman. Keong warna-warni. Ini ada ikan di bawah tuh, sepertinya ikan kerapu, guys. Ini apa, guys? Lucu sekali perilaku ikan ini, teman-teman. Ini ikan atau apa nih? Wow, ternyata ada ikan buntal yang sangat lucu, guys. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan saja, guys. Ayo kita tangkap dulu yang ini. Sepertinya kita butuh serok nih, guys. Itu apa di bawah, teman-teman? Wih, banyak sekali bintang laut tuh. Ayo kita coba pakai serok nih. Ikan sini dong. Dapat lagi. Mantul, kita sudah dapat berapa nih, teman-teman? Jadi, apaan yang berjalan-jalan, guys? Wah, didau. Ada sesuatu yang berjalan-jalan nih. Sepertinya itu hewan apa ya, guys? Yuk, kita buka dulu di sini, teman-teman. Sebelum kita ambil hewannya tuh. Wah, didau. Apaan tuh, teman-teman, yang berduri? Ini. Banyak hewan laut aneh yang bermunculan pada saat air laut surut, guys. Mantul. Ada landak laut. Ayo, guys, kita cari lagi ya. Wow, di sini banyak keseruan, guys. Makanya di subscribe dulu dong. Wah, didau, lihat di sini, guys. Ada ikan hias warna-warni tuh. Widih. Ayo coba kita ambil yang ini. Sepertinya ini kelomang besar. Nice. Kita dapat kelomang besar, guys. Ayo kita tangkap dulu ikannya, guys. Ikan sindong. Dapat lagi ikan, teman-teman. Wow, banyak sekali ikan hias yang kita temukan nih. Ikan sini dong. Dapat lagi, guys. Wow, seru sekali berpetualangan di pantai nih. Widih, guys, apaan di sini, teman-teman? Wow, gimana kalau kita buka dulu yang di sini? Jangan-jangan ada sesuatu di bawah nih. Wadidaw, guys, lihat nih. Banyak sekali hewan laut aneh, teman-teman. Wow, mantul. Ini apa nih, guys? Ada kepiting, teman-teman. Wow, keren sekali nih. Ini sepertinya kepiting hias, guys. Wow, iya, teman-teman. Wow, banyak sekali kepiting hias yang kita temukan nih. Widih, banyak juga keong, teman-teman. Wow, mantul. Ayo, guys, coba kita ambil keongnya ya.
Wow, cantik banget guys. Ini apa di bawah teman-teman, lihat nih. Waduh, cantik sekali bintang lautnya guys. Wow, rasanya geli banget tuh guys. Mantul. Ayo kita kumpulkan saja teman-teman. Oke. Okay. Nanti kita lepaskan di habitatnya guys. Wedededede. Ayo kita amati dulu pergerakannya guys. Lihat nih. Wow, cantik sekali teman-teman. Ayo let's go, kita cari lagi. Wow guys, jangan-jangan ada sesuatu di bawah nih. Waduh, ada kerang teman-teman. Ini apa isinya guys? Jangan-jangan ada sesuatu yang bersembunyi di bawah nih. Wow, nampaknya ada ikan kecil tuh guys yang bersembunyi di bawah. Ini guys, apa itu teman-teman? Keren sekali guys. Wow, kita tangkap dulu ya. Ini apa guys? Kita pakai serok saja teman-teman. Wow, ini hewan apa tuh guys? Ayo dong masuk. Cantik banget tuh guys, lihat nih. Wow, keren. Sini dong. Wow, ada udang teman-teman. Ayo kita kumpulkan ya. Yuk, kita cari lain teman-teman. Oke. Okay. Kita cari-cari lagi. Sini, guys. Apaan di sini teman-teman? Wadidoh, ada keong. Mantul. Dan di sini ada siput juga teman-teman. Wow, banyak sekali keseruan di sini guys. Ayo kita bongkar dulu. Lihat tuh guys, banyak sekali hewan laut aneh yang bermunculan nih. Keren sekali hari ini guys. Ayo coba kita buka-buka lagi guys. Biasanya hewan itu bersembunyi di bawah batuan ya. Ayo teman-teman, kita kesini ya. Jadi guys, coba kita kesini guys. Wow, mantul. Sebelum kita buka, kita berada di pesisir pantai nih guys. Kita akan cari hewan laut aneh di sekitaran pantai ini. Widih, guys, ada lagi. Dan ada seekor kepiting, teman-teman. Wow, ini kepiting apa, guys? Widih, cantik banget tuh, teman-teman. Bergerak-gerak nih. Wow, lihat nih, guys. Wow, mantul. Sepertinya kepiting spider tuh. Wedededede. Ayo kita tangkap ikannya dulu. Ikan sini dong. Motong sembunyi nih. Ada ikan teman-teman. Sepertinya bisa dikonsumsi nih. Ayo kita masukkan saja di wadah guys. Yuk let's go. Kita cari lagi. Wow, lihat tuh guys. Coba kita buka yang ini guys. Wedededede. Ini apa di bawah teman-teman? Wedede. Ada kelabang laut teman-teman. Wow, lihat tuh. Widih, cantik banget tuh guys. Ayo kita coba cari lagi ya guys. Sepertinya di sini banyak keseruan guys. Yuk kita pakai serok aja guys. Widih, ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah nih. Dapat lagi guys. Wow, mantul. Kita akhirnya dapat ikan hias lagi nih. Wow, keren. Ayo guys, kita cari lain lagi ya. Oke. Sepertinya di sini banyak keseruan guys. Yuk kita ke sini ya guys. Wow, ada bebatuan lagi guys. Gimana kalau kita buka ya? Widih guys, lihat di bawah. Banyak sekali hewan laut aneh teman-teman. Wow, keren. Rasanya geli banget guys. Wow, ini apa ya guys? Wow, sepertinya ada sesuatu di sini nih. Widih, hantu sekali teman-teman. Ayo, kita coba cari lagi teman-teman. Oke. Okay. Mumpung airnya lagi surut ya. Wow, di sini sepertinya ada kerang teman-teman. Wow, iya. Ada kerang nih. Yuk, kita kesini lagi guys. Wow, ada bebatuan teman-teman. Dan di sini ada keong kecil. Widih, mungil banget guys. Yuk, kita buka batunya guys. Wadidaw, lihat tuh guys. Apaan sih warna hitam? Guys, sepertinya berduri teman-teman. Kita harus hati-hati ya. Widih, ada landak laut lagi yang kita temukan nih. Wow, keren. Ayo kita simpan saja landak lautnya guys. Yuk kita cari yang lain. Cari-cari lagi. Makanya teman-teman, kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. Widih, itu apa di bawah guys? Kita akan mencari dan mengamati hewan laut di sekitaran sini. Ayo guys, wih, apaan tuh teman-teman? Wow, jangan-jangan ada sesuatu di sini lagi nih guys. Wih, ini apa guys? Wow, widih, ada siput laut teman-teman. Ayo kita bongkar dulu di sini guys. Widih, banyak sekali ikan hias teman-teman yang berlarian tuh. Wow, ada sesuatu di bawah nih guys. Sepertinya ada sesuatu lagi nih. Ayo coba kita bongkar di sini teman-teman. Biasanya bersembunyi di bawah batuan ya. Wedede, itu apa di dalam? Wow, bergerak teman-teman. Widih guys, apaan nih teman-teman yang bersembunyi dalam keong ini? Wow, kita menemukan keong warna-warni guys. Wedede, ternyata banyak bintang laut yang bersembunyi di dalam keong warna-warni ini guys. Wow, mantul. Widih, lihat tuh guys morfologinya. Lucu sekali perilaku bintang laut ini guys. Ternyata bintang laut itu banyak jenisnya ya. Ayo guys, kita cari yang lain. Kita buka lagi.
banyak sekali hewan laut aneh, guys. Yuk, kita ke sini lagi, teman-teman. Wow, guys, apaan tuh di sana, teman-teman? Widih, sepertinya ada sesuatu di sini, guys. Wow, ini tempat persembunyian ikan Nemo, teman-teman. Wow, ini anemon ya. Wow, anemon itu bisa melengket di tangan, teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya. Ayo, coba kita cari yang lain, teman-teman. Yuk. Lalalala, lalalala, lalalala. Ini, guys, ada yang bergerak-gerak lagi tuh, teman-teman. Ini, dapat lagi. Sepertinya ada ikan nih. Ini, lucu sekali, teman-teman. Ikan sini dong. Ada ikan yang sangat... sepertinya bisa dikonsumsi, guys. Wow, ada ikan kerapu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.